6 potret Tiara Andini tampil dengan rambut berponi, makin imut bak boneka. Tiara Anugrah Eka Setio Andini, atau yang lebih dikenal dengan nama Tiara Andini, merupakan runner-up Indonesian Idol tahun 2019. Tiara Andini harus puas dengan posisi kedua setelah dikalahkan Liodra Ginting saat konser final Indonesian Idol. Kini, nama penyanyi muda kelahiran Jember ini kian melambung. Selain terjun ke dunia tarik suara, Tiara juga terjun menjadi host dan menjajal dunia seni peran. Film My Sexy Girl yang diadaptasi dari film asal Korea Selatan merupakan debut Tiara Andini di dunia seni peran. Menjadi salah satu penyanyi muda yang sederet single yang sukses di pasaran, kehidupan penyanyi sekaligus host ini selalu dikulik. Tak dipungkiri, sejak meraih runner-up Indonesian Idol, popularitas Tiara merangkak naik dengan cepat. Sebagai seorang bintang, penampilan hingga gaya rambut Tiara kerap menjadi perhatian publik. Penyanyi muda kelahiran 2001 ini identik dengan rambutnya yang panjang yang selalu ditata dengan tatanan yang unik. Salah satunya tampil dengan gaya rambut berponi yang membuat penampilan Tiara jadi makin imut. Berikut liputan 6.com merangkum dari berbagai sumber tentang potret Tiara Andini tampil dengan gaya rambut berponi, Kamis 13 Januari. Unggahan terbaru Tiara Andini tampil berponi dengan bandana dan kacamata ini dipuji imut dan makin cantik. Saking imutnya, tampil dengan rambut berponi, penyanyi muda berusia 20 tahun ini terlihat menggemaskan seperti boneka. Selain karena paras Tiara yang imut, warna outfit soft yang dikenakan Tiara membuat penampilannya jadi terlihat beda. Tiara memang kerap terlihat tampil dengan berbagai gaya rambut. Tak dipungkiri, Tiara sangat cocok dengan beragam model rambut yang dipilihnya. Tampil dengan poni dan rambut kuncir kuda, penyanyi kelahiran Jember ini disebut mirip Lisa Blackpink. Dengan balutan gaun berwarna merah yang membuat penampilannya elegan, Tiara kian pancarkan pesonanya dan terlihat lebih dewasa. Tell me